Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel saya ya, channel Sony ya, channel Sony Ariwibowo. Kali ini saya akan membahas yang mungkin di video sebelumnya saya akan memberikan video lanjutan dari yang kemarin pernah saya upload di aplikasi iCash ya, iCash yang penghasil uang ya, game penghasil uang. Untuk kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara withdraw di aplikasi iCash ya. Buat teman-teman yang belum sempat withdraw atau belum tahu bagaimana caranya withdraw atau menarik dolar di aplikasi ini ya, memasukkan ke rekening PayPal kita dan nantinya bisa kita tarik ke rekening bank kita ya teman-teman. Baik, buat pecinta aplikasi iCash ini atau buat teman-teman yang suka mencari dolar di internet, saya tidak akan panjang lebar, saya akan langsung kasih tunjuk bagaimana caranya buat teman-teman mewithdraw atau menarik uang di aplikasi iCash ini ya teman-teman. Nah, di aplikasi ini kebetulan balance saya sudah cukup untuk melakukan penarikan atau withdraw. Nah, balance saya di sini sudah mencapai sekitar 7.000 ya. Poinnya yang ini 7.000. Dan di sini kita masuk ke yang ini ya, yang menembus. Nah, menembus di sini kita ada beberapa pilihan untuk melakukan withdraw. Di sini kita bisa menggunakan Amazon ya, PayPal, Google Play, Toons, Steam Wallet, PlayStation Network dan Xbox. Nah, di sini kebetulan karena saya menggunakan PayPal untuk penarikannya, maka saya juga akan menarik dengan PayPal ya. Saya kasih lihat buat teman-teman, saya akan coba buka aplikasi PayPal. Nah, di sini untuk batas minimal withdraw-nya adalah 5 dolar yang paling atas dengan poin atau koin yang sudah dikumpulkan adalah senilai 7.000 ya. Kebetulan koin saya sudah lebih dari 7.000, saya bisa melakukan redeem ya di sini ya, yang 7.000. Batas maksimal di sini adalah sekitar 200 ya teman-teman ya, 200 dolar dengan nominal koinnya lumayan banyak ya, mencapai 2.400.000 lebih ya teman-teman. Nah, ini untuk melakukan withdrawnya sendiri ini sangat mudah. Kita tinggal klik aja yang ini ya teman-teman, yang tulisan redeem kita klik. Nah, setelah kita klik di sini sudah muncul keterangannya bahwa untuk melakukan penarikan 5 dolar ini, kebetulan ya saya jujur ke teman-teman, ini adalah penarikan withdraw saya yang pertama kali ya, mudah-mudahan sukses dan aplikasi ini benar-benar membayar ya teman-teman. Saya akan mencoba melakukannya. Nah, ini di sini batas minimalnya adalah 5 dolar dengan koin 7.000 koin ya. Nah, di sini ada keterangannya, kartu ini akan dikirim ke email Anda dalam 10 atau 15 hari jam kerja. Oke, memang cukup lama, tapi mudah-mudahan tidak akan selama ini. Biasanya tidak selama ini ya, ini hanya untuk menjaga barangkali ada gangguan atau keterlambatan pengiriman email. Makanya dari pihak iCash sendiri memberikan jangka waktu yang sangat longgar ya. Jadi kita bisa sambil bermain game mengumpulkan kembali koin untuk nantinya kita withdraw. Dan siapa tahu selama kita menunggu koin, selama kita menunggu email dari ini atau masuk ke rekening PayPal kita, siapa tahu kita dalam jangka waktu 15 hari kita bisa melakukan withdraw kembali ya teman-teman. Jadi sambil menunggu kita enjoy aja bermain game ya, karena ini hanya untuk hiburan. Cuman di sini kita bisa mendapatkan dolar ya. Jadi kita jangan terlalu fokus, jangan terlalu berharap lebih di aplikasi ini. Kita hanya untuk sebatas sampingan ya, menghibur, mengisi
waktu luang kita dengan bermain game ya. Oke, saya langsung saja. Di sini kita masukkan akun PayPal kita ya. Nah, di sini akun PayPal saya sudah saya masukkan. Saya tinggal memastikan saja ya di sini ya. Jika benar, klik yang ini ya teman-teman, memastikan. Saya akan coba klik. Nah, di sini akan diarahkan untuk memasukkan nomor ponsel kita ya. Nomor ponsel kita. Kita akan coba masukkan. Nah, setelah kita masukkan nomor ponsel kita, maka di sini kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita klik yang ini selanjutnya. Jika teman-teman sudah merasa benar dengan ya, coba dilihat kembali sebelum Anda melakukan yang ini, klik selanjutnya, cek kembali nomor Anda apakah sudah betul. Jika sudah betul, maka Anda tinggal lanjutkan saja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah terkirim ya teman-teman. Nanti kita akan disuruh mengambil kode verifikasi. Verifikasi. Nah, di sini kode verifikasinya sudah ada. Tim saya akan mencoba memasukkannya. Ya, jika benar kita tinggal lanjutkan. Nah, sudah berhasil. Nah, secara otomatis di sini balance saya akan berkurang ya teman-teman. Nah, di sini keterangannya saya sudah melakukan redeem sebanyak 7.000 koin ya teman-teman, dan sisanya di sini adalah sekitar 3.700 koin. 3.700 koin ya. Sisanya ini nanti kita bisa untuk withdraw kembali ya, sambil kita menunggu email ataupun masuk ke dalam rekening PayPal kita ya teman-teman ya. Baik, di sini saya akan coba lihat kembali. Nah, di sini sudah tertera ya bahwa sisa saldo yang sudah saya redeem sudah berkurang ya. Yang tadinya 70.000 sekarang sudah menjadi 3.762. Baik, kita coba cek, siapa tahu ada email yang masuk ya teman-teman. Kita akan coba kembali. Nah, di sini ada pesan, kita coba lihat. Oh ya, ini pesan yang tadi ya, pesan kode verifikasinya. Oke, saya akan coba masuk ke dalam Gmail. Kita refresh sebentar, apakah ada masuk? Oke, sepertinya belum ya teman-teman, di sini belum ada masuk. Jadi seperti yang sudah tadi kita lihat ya, bahwa keterangannya akan dikirimkan 10 sampai 15 hari ya. Jadi di sini belum ya teman-teman. Dan nanti saya akan membuat video berikutnya, sambungan dari video ini, setelah saya mendapatkan email ataupun saldo yang sudah masuk ke akun PayPal saya ya teman-teman. Jika sudah masuk, nanti saya akan kasih lihat apakah benar aplikasi ini membayar ke rekening PayPal saya. Nanti saya akan memberikan video lanjutan. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, saya mohon dukungannya agar video ini bisa berkembang dan juga bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang suka mencari dolar ya.
khususnya teman-teman yang suka mencari dolar di internet. Dan buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara withdraw-nya di aplikasi iCash ini, ternyata tidak sulit ya, mudah sekali ya. Dan teman-teman hanya membuat akun di PayPal ya, di PayPal sini ya teman-teman. Itu teman-teman tinggal download aja di Play Store untuk PayPal. Nanti teman-teman membuatnya di web ya, di webnya ya. Oke, buat teman-teman mungkin sudah tahu bagaimana caranya karena tidak begitu sulit ya untuk membuat akun PayPal. Jadi untuk cara withdraw-nya sangat mudah sekali, hanya memasukkan email PayPal kita dan nanti secara otomatis maka dia akan masuk ke rekening PayPal kita ya, ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini mohon di like atau di subscribe ya, supaya untuk teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya, video lanjutan dari aplikasi iCash ini. Dan nyalakan tombol lonceng ya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasinya di saat saya mengupload video-video baru, maka teman-teman secara otomatis akan mendapatkan informasi terbaru dari saya ya teman-teman. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu dan selamat beraktivitas buat teman-teman. Salam, semoga kita berhasil ya di aplikasi ini ya, karena kita tujuannya hanya untuk bermain game ya, bukan untuk mencari uang ya. Cuman siapa tahu ada rezeki di sini, di aplikasi ini kita bisa mendapatkan uang buat tambahan uang jajan kita ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya kasih tunjuk ke teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.